السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري، wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassirli amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni 'ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah, tajuk kita pada malam ni berkaitan dengan solat jamak dan qasar, yang lebih fokus kepada beberapa isu yang tertentu. Antaranya ialah, saya beranggapan bahawa kita tak ada masalah tentang sembahyang jamak dan qasar. Semua orang tahu apa yang dimaksudkan dengan sembahyang jamak dan qasar. Jamak takdim, jamak takhir, kan? Jamak suri. Tapi malam ni kita fokus kepada beberapa isu yang berkaitan dengan jamak qasar. Contohnya ialah apabila kita bermusafir. Katalah tuan-tuan daripada balik pulau, tuan-tuan bermusafir ke Kuala Lumpur, kan? Sampai dekat rumah anak, ada masjid dekat rumah dia. Kita pun pergilah kat masjid tu. Kita musafir, kan? Tiba-tiba kita tengok masjid tu sembahyang berjemaah. Maka soalan pada masa itu, adakah kita hendak sembahyang jamak qasar berasingan daripada jemaah masjid berkenaan yang sedang sembahyang, contohnya kata sembahyang maghrib, kita pun nak buat asing, ataupun berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga amalan para sahabat, adakah bila kita musafir, kita sampai ke masjid itu, kebetulan masjid sedang sembahyang berjemaah, maka kita wave, kita abaikan sembahyang jamak qasar itu, kita sembahyang tamam, sembahyang secara sempurna bersama-sama dengan jemaah yang terlibat. Cuma kalau kita nak jamak, kita jamak selepas itu, kan? Kita sembahyang maghrib sebagai contoh, maka kita jamak dengan isyak. Ataupun kita nak sembahyang isyak, kita sepatutnya qasar sebagai contoh, kan? Sembahyang isyak dua rakaat, tiba-tiba kita terserempak dengan jemaah di tempat itu yang sembahyang tamam empat rakaat. Maka yang mana bagus, ataupun yang mana yang diajarkan kepada kita, adakah kita sembahyang tamam walaupun kita bermusafir, ataupun kita buat bersendirian, berpisah, kita tidak join sembahyang berjemaah itu. Itu satu sudut. Satu lagi, tuan-tuan sekalian, ialah katalah kita datang sebagai seorang yang bermusafir, kita sembahyang isyak, boleh qasar. Tiba-tiba kita terserempak dengan jemaah masjid itu yang sembahyang tamam empat rakaat. Kita sampai itu rakaat yang ketiga dah,
rakaat yang ketiga. Maknanya kalau kita buat qasar, elok-elok kita habis dengan imam. Tapi imam tu sembahyang tamam, dia sembahyang 4 rakaat, kita sembahyang 2 rakaat. Cuma kita sempat dengan rakaat yang ketiga. Adakah kita dibolehkan sembahyang dengan cara yang macam tu, ataupun wajib bagi kita tambah lagi 2 untuk cukupkan jadi tamam 4 rakaat? Kemudian keadaan yang seterusnya, kalau kita sampai kepada kepada jemaah tersebut, jemaah itu sedang tahiyat akhir, tahiyat akhir, kita musafir, kita nak kena tambah 4 rakaat tamam, ataupun memadai bagi kita tambah 2 rakaat sebab kita musafir sembahyang qasar. Ini antara isu-isu yang kita akan sentuh pada malam ini berkaitan dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga amalan-amalan para sahabat serta fatwa-fatwa para ulama yang muktabar berkaitan dengan jamak qasar, isu-isu yang saya sebut sebentar tadi. Baik, kita mulakan dengan hadis sebagaimana yang disebut dalam Musnad Imam Ahmad, hadis daripada Musa bin Salamah. Dia menceritakan kunna ma'abni Abbas di Makkah. Dia kata dulu kami bersama-sama dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di Makkah. Faqultu, lalu Musa kata, faqultu inna idza kunna ma'akum sallayna arba'a wa idza raja'na ila rihalina sallayna rak'atain. Qala tilka sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dia kata aku katakan, dia kata dulu dia, kami bersama-sama dengan Ibnu Abbas di Mekah. Lalu Musa bin Salamah kata, jikalau kami sembahyang, jikalau kami bersembahyang, solat bersembahyang bersama-sama dengan penduduk Mekah, maka kami sembahyang 4 rakaat. Kami sembahyang 4 rakaat. Jikalau kami kembali ke rombongan kami, kami sembahyang 2 rakaat. Kalau sembahyang dengan duduk di Mekah, 4 rakaat. Balik kepada rombongan, 2 rakaat. Ibnu Abbas kata, itulah sunnah Abul Qasim. Abul Qasim adalah kunyah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sunnah Abul Qasim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalam sahih Imam Muslim juga diriwayatkan daripada Musa bin Salamah, dia kata, sa'altu bin Abbas, aku telah bertanya kepada Ibnu Abbas, kaifa usalli idza kuntu bi Makkah, bagaimana kalau aku sembahyang ketika aku berada di Makkah, idza lam usalli ma'al imam, jikalau aku tidak sembahyang bersama dengan imam, tak sembahyang dengan imam mukim, tak sembahyang dengan imam lokal yang sembahyang tamam tu. Apa jawab Ibnu Abbas? Ibnu Abbas kata, rak'ataini sunnat Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dia kata itu sembahyanglah 2 rakaat, itu adalah sunnah Abul Qasim, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 arah dalil yang menunjukkan kepada kita bahawa kalau kita sembahyang dengan jemaah kat situ, kita sembahyang ikut dia orang. Sembahyang ikut dia orang walaupun kita musafir. Walaupun kita musafir, kan? Kita nak jamak ke, nak apa ke, nak pasar ke apa, kita sembahyang dengan imam, kita ikut imam. Jadi kalau imam sembahyang 4 rakaat, sembahyang 4 rakaat. Zuhur ke, asar ke, isyak. Kalau 4 rakaat, kita sembahyang 4 rakaat. Walaupun kita musafir, musafir boleh sembahyang 2. Tapi bila kita bersama dengan dengan kawan-kawan kita yang musafir, makna kita tak sembahyang dengan imam lokal, kita tak sembahyang dengan imam setempat tu, kita sembahyang dengan geng kita yang musafir juga, maka kita sembahyang 2 rakaat. Kita sembahyang 2 rakaat. Kalau tidak sembahyang dengan orang tempatan. Ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian satu riwayat daripada Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi kata,
anna ibn Umar kana idza kana bi Makkah yusalli rak'atayn rak'atayn illa an yajma'ahu imamun fayusalli bi salatihi fa in jama'ahu al imamu yusalli bi salatihi. Sesungguhnya Ibnu Umar jikalau dia sembahyang di kota Mekah, dia sembahyang dua rakaat. Mana dia sembahyang qasar? Kita tahulah sahabat-sahabat Nabi ni duduk di Madinah. Jadi bila dia pergi ke Mekah, dia musafir, dia sembahyang dua rakaat sebab musafir. Dia kata, jadi Ibnu Umar pun kalau dia sembahyang di Mekah, bila dia bermusafir ke kota Mekah, dia sembahyang dua rakaat. Kecuali dia kata, kecuali dia solat jemaah dengan imam setempat. Kecuali dia sembahyang berjemaah dengan imam lokal di Mekah. Maka yang tu dia kata dia sembahyang mengikuti sembahyang mereka. Yakni sembahyang 4 rakaat, dia sembahyang 4 rakaat. Dia ikut imam. Jikalau dia solat berjemaah bersama-sama dengan imam, fa in jama'ul imam yusalli bi salati, maka dia sembahyang mengikut solat mereka, yakni dia tidak qasar. Ini di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah. Tiga lah kan. Daripada ini menunjukkan kepada kita apa? Bila kita musafir, kita sampai ke masjid, masjid tu ada sembahyang jemaah, maka kita ikut jemaah tu. Kita ikut jemaah tersebut. Satu lagi riwayat dalam Muwatta Imam Malik. Dalam Muwatta Imam Malik, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nafi'. Nafi' kata apa? Dia kata anna Abdullah bin Umar kana yusalli wara' al-imam bi Mina arba'an fa idza salla li nafsihi salla rak'atain. Dia kata sesungguhnya Abdullah bin Umar, yakni Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, kan? Ibnu Umar, jika dia sembahyang di belakang imam ketika dia berada di Mina, sembahyang dengan imam, maka dia sembahyang 4 rakaat, dia tidak qasar. Akan tetapi jikalau dia sembahyang sendiri, tidak bersama dengan imam, dia sembahyang 2 rakaat. Nah, itu cara dia. Bila kita dengan imam, sembahyang 4 rakaat. Cuma bila kita kata 4 rakaat tadi, yang ni akan timbul persoalan. Kalau kita masuk rakaat yang kedua, tambah lagi satu. Bila kita masuk rakaat yang ketiga, nak kena tambah 2 ke nak kena cukup dengan 2 jadi qasar? Kan? Berdasarkan zahir nas tadi menunjukkan kepada kita bahawa bila kita sembahyang dengan imam, imam lokal, maka hendaklah kita genapkan 4 rakaat. Kena genap 4 rakaat. Ini juga disebut oleh sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nafi', sebagaimana disebut dalam Muwatta Imam Malik. Baik. Maka dalil nas yang kita baca sebentar tadi menunjukkan kepada kita bahawa bila kita sembahyang dengan imam setempat, dengan imam lokal, tidak dibolehkan kita qasar sembahyang. Bila kita sembahyang dengan imam setempat, kita tak boleh mengqasarkan sembahyang. Dan ini disebut sebagai ijma' para ulama. Bila ijma' maknanya tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Baik, ini ijma' para ulama. Kenapa ijma'? Kerana para ulama ijma' mengatakan bahawa wajib ikut imam dan tidak boleh sembahyang berbeza dengan imam. Sebab kita ikut dia. Kecuali kita tak ikut dia daripada awal, tak apa. Ni bila kita sembahyang dengan dia, wajib kita ikut dia dan kita tak dibenarkan untuk berbeza dengan imam. Tak boleh menyelisihi imam. Baik. Walaupun kita yakin, walaupun kita berpegang kepada pendapat kita yang mengatakan bahawa qasar sembahyang itu afdal. Kalau qasar sembahyang itu afdal, jangan duduk pergi sembahyang dalam masjid yang tengah sembahyang tu. Kita singgah dekat R&R, itu tak apa, cerita lain. Kita sembahyang kat tepi kereta sebagai contoh, tengah jalan, itu okey. Tapi bila kita masuk dalam masjid dan masjid tu ada jemaah, maka kita tak boleh menyelisihi imam. Kecuali kita masuk dalam masjid, masjid tu dah habis lah, kosong. Bila masjid itu kosong, rombongan kita je yang ada, itu okey. Ini persoalan ini ialah
kalau kita masuk dalam masjid, dalam masjid itu ada imam dan ada jemaah, maka kita tak dibenarkan untuk menyelisih imam, walaupun hukum asal, the original ruling kepada orang yang bermusafir ialah afdal qasar semayang. Baik, pasal apa dia jadi macam ni? Kerana keutamaan solat berjemaah. Sebab kita pergi masuk di tempat yang ada solat berjemaah, maka keutamaan qasar semayang tadi dia jadi ke tepi. Bila bertembung dua tu, jadi ke tepi. Nampak kan? Jadi kalau kita nak qasar semayang, kita semayang di tempat lain. Ha, jangan pergi masuk dalam masjid yang ada solat berjemaah yang sedang dilangsungkan. Baik. Ini berdasarkan kepada hadis muttafaqun alaih. Innamal imamu liyu'tamma bih fala takhtalifu alaih. Nabi bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, maka jangan kamu menyelisihinya. Imam tu kita lantik dia jadi imam, tujuan dia untuk kita ikut. Maka Nabi larang kita daripada berbeza dengan imam. Jangan berbeza dengan imam. Baik. Kalau nak berbeza dengan imam, tunggu imam tu habis dulu. Ha, bila imam tu habis dulu, baru kita boleh solat qasar. Baik. Sekarang kita masuk poin seterusnya. Kita lambat. Sampai dekat Kuala Lumpur, rumah anak kita, tengah jalan tengok tu ada masjid. Kita kata tak apalah, singgah dekat masjid. Kan? Singgah, semayang dekat masjid. Sampai kat rumah anak nanti, tak payah nak semayang dah. Kan? Boleh sembang-sembang, minum air apa semua, boleh tidur terus. Sampai dekat masjid, jom kita singgah semayang. Bila kita singgah semayang, tengok-tengok, imam duduk tengah semayang. Mengimamkan jamaah. Zuhur ke, asar ke, atau isyak, semayang 4 rakaat. Imam sedang mengimamkan semayang 4 rakaat. Sama ada zuhur, asar atau isyak. Baik. Soalan dia ialah, kita dapat pada rakaat yang ketiga. Bila kita dapat rakaat yang ketiga, bila imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belah kanan kan? Lepas tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni soalan dia, nak tambah dua atau nak tamat semayang dengan imam? Kita dapat rakaat ketiga kan? Bila dapat rakaat ketiga, biasanya kena tambah dua. Tapi sebab kita musafir, bila musafir ni boleh semayang dua rakaat. Boleh ke tak boleh? Kita semayang qasar, kira qasar yang tu. Tak payah tambah dah. Mula lambat, tapi habis sekali. Ha, macam mana? Boleh tak? Boleh, boleh ke tak boleh? Kan? Baik, sekarang ni gini. Jawapan dia ialah, wajib menyempurnakan sembahyang dia tadi jadi 4 rakaat. Tamam. Wajib dia menyempurnakan 4 rakaat. Mana kalau dia dapat rakaat yang ketiga, rakaat yang ketiga, dia wajib tambah lagi 2. Dia tak boleh habiskan semayang tadi dengan imam. Dia ambil 2 pasal dia qasar. Tak boleh. Pasal apa tuan-tuan? Sebab ada riwayat di dalam dalam Sunan Al-Kubra oleh Al-Baihaqi. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Lahik bin Humaid, dia kata, qultu li ibn Umar, Lahik kata kepada Ibn Umar, dia kata, al musafiru yudriku rak'ataini min salatil qawm, ya'ni al-muqimin, atujzihur rak'atan aw yusalli bi salatihim. Aku tanya kepada Ibn Umar, dia merujuk kepada Ibn Umar soalan ni, dia tanya dekat Ibn Umar. Dia tanya, satu orang musafir, dia dapat 2 rakaat. Satu orang musafir, dia sempat 2 rakaat dengan penduduk lokal, penduduk setempat. Maka dia tanya, adakah boleh 2 rakaat tu, mana dia bagi salam sekali dengan imam? Imam 4 rakaat, dia 2 rakaat. Imam bagi salam, dia pun bagi salam. Tak payah tambah-tambah lah. Sebab dia musafir. Boleh ke tak boleh? Dia buat macam tu. Ataupun sembahyang mengikuti sembahyang mereka,
iaitu tamam juga, kena tambah lagi dua bagi cukup empat rakaat. Nak buat mana satu? Nak bagi salam sekali dengan imam ataupun kena tambah dua juga bagi tamam, bagi empat rakaat? Apa reaksi Ibnu Umar? Apa jawapan Ibnu Umar? Qala fadhahik wa qala yusalli bi salatihim. Dengar sahaja soalan daripada Lahik bin Humaid, Ibnu Umar ni tuan-tuan dia ketawa. Ada dia gelak ah, kan? Dia ketawa. Lepas tu dia kata apa? Dia kata yusalli bi salatihim, kamu kena sembahyang ikut sembahyang mereka. Maksudnya ialah cukupkan, tamam, lengkapkan jadi empat rakaat. Itu jawapan Ibnu Umar bila Lahik bin Humaid tanya sama ada boleh tak cukup dengan dua ataupun kena tambah juga lagi dua bagi cukup empat. Maka jawapan dia kena cukupkan empat rakaat. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, seseorang yang bermusafir bila dia lambat sampai bersama-sama dengan jemaah tersebut, maka dia tak boleh lagi qasar sembahyang. Dia tak boleh qasar sembahyang. Dia kena cukupkan sembahyang dia tadi. Baik. Kemudian seterusnya, kalau kita dapat rakaat yang kedua, kita musafir sembahyang dengan jemaah tempatan, dapat rakaat yang kedua, kena tambah berapa? Satu, kan? Kena tambah satu rakaat. Kalau kita dapat rakaat yang ketiga, kena tambah berapa rakaat? Lagi dua. Kalau kita dapat satu rakaat dengan imam, kita masuk rakaat yang keempat, satu rakaat je dengan imam, kena tambah lagi tiga. Ni bukan tiga, ni ni tiga, kena tambah lagi tiga. Kalau kita sampai-sampai rakaat akhir, imam rukuk tu tiba-tiba tak sempat rukuk dengan imam, tak sempat rukuk dengan imam, kita nak rukuk, imam dah bangun iktidal dah. Ataupun masa kita sampai tu rakaat akhir tu, rakaat yang terakhir, rakaat yang keempat, imam tengah sujud dah. Ataupun imam sedang tahiyat akhir dah. Nak tambah empat ke ataupun boleh tambah dua je? Ha, ini persoalan. Kalau tadi semua kena bagi cukup empat, kan? Tadi semua kena bagi cukup empat. Sekarang ni tak sempat satu rakaat dengan imam, dapat ujung-ujung je dengan imam, dapat tahiyat je dengan imam, dapat sujud je dengan imam, satu rakaat pun tak dapat. Sekarang ni nak kena tambah empat atau nak kena tambah dua? Apa mazhab orang kampung Perkelih? Bukan Perkelih ni, kampung Perkelih. Orang kampung Perkelih balik pulau. Apa mazhab orang kampung Perkelih balik pulau? Baik, kita tengok ah. Perbahasan di kalangan para fuqaha. Apabila kita tak dapat satu rakaat pun dengan imam, para ulama membahaskan bahawa hal ini termasuk dalam perkara khilaf. Khilaf. Ulama berbeza pendapat. Maksudnya ada ulama kata kalau tak dapat satu rakaat dengan imam tempat tu, ujung-ujung je, dapat tahiyat je, maka kena tambah empat rakaat. Satu lagi pendapat kata nak tambah dua pun boleh. Mana sembahyang qasar, walaupun kita berimamkan dengan imam sembahyang tamam, kita boleh jadikan sembahyang kita itu sebagai sembahyang qasar. Sebab kita berimamkan dengan imam tadi, kita tak dapat jemaah dengan imam tadi. Faham kan? Baik, kita tengok. Sebahagian ulama berpendapat bahawa yang dikatakan solat berjemaah itu ialah apabila sekurang-kurangnya kita mendapat satu rakaat dengan imam. Itu dikatakan sembahyang berjemaah. Ini satu pendapat. Macam kita sembahyang maghrib tadilah. Kan, kita sembahyang maghrib tadi, kita sampai lambat. Kita sampai lambat, dapat rakaat yang kedua, itu kira dapat ke tak dapat? Ha, kira dapat. Sebab kita dapat dua rakaat.
Ataupun masa kita sampai tadi, imam rakaat ketiga sempat rukuk dengan imam pada rakaat yang ketiga, dapat ke tak dapat rakaat tadi? Dapat, dapat rakaat dan dapat pahala sembahyang berjemaah. Tapi kalau kita sampai rakaat yang ketiga, imam dah i'tidal dah, dah habis rukuk, ataupun imam dah sujud dah, bermakna kita tak dapat walaupun satu rakaat dengan imam. Maka pendapat ni kata bahawa orang itu tidak lagi mendapat pahala sembahyang berjemaah. Dia tak dapat pahala sembahyang berjemaah sebab dia tak dapat minimum satu rakaat dengan imam. Jadi berdasarkan pendapat yang satu ni, kalau kita nak dapat pahala sembahyang berjemaah, hendaklah sekurang-kurangnya sempat satu rakaat dengan imam. Kita lambat tapi kena paling kurang sempat satu rakaat dengan imam. Ha, jangan tak sempat. Dia macam cerita yang kita bahaskan, yang pernah kita bahaskan dulu berkenaan dengan sembahyang Jumaat. Kan? Sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat, tuan-tuan sampai lambat. Sampai bila? Rakaat yang kedua. Bila rakaat yang kedua sempat tak rukuk dengan imam? Kalau sempat rukuk dengan imam, tambah lagi satu rakaat. Sebab dikira sempat sembahyang Jumaat dengan imam. Tapi bila tuan-tuan sampai rakaat yang kedua sembahyang Jumaat, imam dah turun sujud, atau imam dah i'tidal, atau imam dah tahiyat akhir, maka pada masa itu sudah dikira tidak mendapat sembahyang Jumaat, wajib sembahyang Zuhur. Maka bila dia sampai lambat macam tu, dia kena tambah 4 rakaat. Kena tambah 4 rakaat sebab dia dikira tidak mendapat sembahyang Jumaat. Jadi minimum dia mestilah 1 rakaat, sempat 1 rakaat dengan imam. Okey, boleh kan? Berbalik kepada persoalan tadi, tuan-tuan sekalian, maka sebahagian ulama berpendapat bahawa hendaklah sekurang-kurangnya mendapat satu rakaat penuh dengan imam, maknanya dia sempat rukuk dengan rakaat akhir dengan imam, maka barulah dikira mendapat pahala sembahyang berjemaah. Maka dengan sebab itu, alasan yang sama, para ulama berpendapat, pendapat yang pertama ni, mereka kata, jikalau musafir, orang yang bermusafir, dia dapati bahawa sembahyang berjemaah kurang daripada satu rakaat, dia tak dapat satu rakaat dengan imam, maka boleh orang yang bermusafir itu untuk qasarkan sembahyang dia. Boleh qasarkan sembahyang. Sembahyang isyak, kita dapat tahiyat je dengan imam, maka kita bangkit bangun, buat 2 je rakaat sembahyang qasar. Tak perlu, cukupkan 4 rakaat. Sebab kita tak sempat berjemaah dengan imam, dikira tidak sempat berjemaah dengan imam. Baik. Dan hukumnya, walaupun dia sempat sujud dengan imam rakaat terakhir, walaupun dia sempat tahiyat akhir dengan imam, tapi sebab dia tak sempat satu rakaat dengan imam, maka hukum dia, walaupun nampak macam dia sempat dengan imam pada penghujung sembahyang itu, hukum dia sama sebagaimana dia sembahyang berseorangan. Hukum dia sama sebagaimana dia sembahyang berseorangan. Sebab tu kita kuk-kuk mana pun tuan-tuan kena dapat satu rakaat juga dengan imam. Jadi bila tak dapat satu rakaat dengan imam, hukum dia, dia semacam sembahyang berseorangan, maka dia boleh qasarkan sembahyang. Ini pendapat yang pertama. Dia boleh qasarkan sembahyang walaupun dia berimamkan dengan imam tamam. Sebab apa? Sebab dia tak sempat pun satu rakaat dengan imam tamam, dengan imam tadi. Pendapat siapa ini? Pendapat siapa ini? Ini antaranya ialah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal antara ulama yang berpendapat bahawa boleh dia tambah 2 rakaat sahaja qasar sebab dia tak sempat dengan imam. Dan ini juga ada pendapat Imam Malik. Ini juga adalah pendapat Imam Malik. Dia kata boleh tambah 2 sahaja. Boleh tambah 2 qasar sembahyang walaupun imam tu sembahyang 4 rakaat, dengan sebab dia tak sempat 1 rakaat dengan imam. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama yang kata bahawa boleh tambah 2. Satu lagi pendapat mengatakan bahawa, satu lagi pendapat mengatakan bahawa seseorang itu walaupun dia tidak sempat 1 rakaat dengan imam,
tak sempat satu rakaat dengan imam, tapi dia sempat sujud dengan imam, atau dia sempat duduk antara dua sujud dengan imam, atau sekurang-kurangnya dia sempat duduk tahiyat akhir dengan imam. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa orang itu tetap dikira sebagai sembahyang berjemaah. Ini pendapat yang kedua. Maksudnya dia dapat pahala sembahyang berjemaah walaupun dia tak dapat satu rakaat. Walaupun dia tak dapat satu rakaat, tapi dengan sebab dia sempat juga sembahyang dengan imam, walaupun tak dapat satu rakaat, tapi sebab dia sempat tahiyat akhir dengan imam atau dia sempat sujud dengan imam, maka dia dikira sebagai telah pun sembahyang berjemaah dengan imam. Maka berdasarkan pendapat ini, dengan sebab dia telah dapat pahala sembahyang berjemaah dan dia dikira sebagai sembahyang berjemaah, walaupun dia tak cukup satu rakaat sekalipun, tak dapat satu rakaat akhir sekalipun, maka dia tak boleh sembahyang qasar. Dia tetap kena tambah 4 rakaat. Lepas tu tuan-tuan pilih mazhab mana? Saya ada satu mazhab yang ketiga, tapi tuan-tuan jangan pakai lah mazhab yang ketiga ni. Nak cerita kat tuan-tuan, ada juga orang haji perangai lagu ni. Tapi macam mana tuan-tuan? Bila tang lambat tu bila tang lambat tu dia nak pahala sembahyang jemaah, kan? Hak lambat tu dia kata dah aku sempat tahiyat akhir, kira pahala jemaah juga lah, kata. Dia nak pahala jemaah walaupun dia tak sempat rukuk dengan imam pada rakaat akhir. Tapi walaupun dia nak kira sebagai pahala sembahyang berjemaah, tapi bila bab sembahyang nak 2 ke 4 rakaat, ha tu dia nak 2 pula. Ni mazhab yang ketiga. Jadi mazhab yang ketiga, dia nak kira dia dapat juga pahala sembahyang berjemaah walaupun hanya dapat tahiyat akhir. Tapi bila tang qasar sembahyang, dia kata tak apa, aku boleh qasar 2 je sembahyang. 2 rakaat. Tak perlu tambah 4 rakaat. Dah. Ada 2 mazhab. Mazhab yang pertama atau mazhab yang kedua. Kalau tuan-tuan pakai pendapat yang kata bahawa boleh qasar sembahyang dengan sebab tak sempat satu rakaat dengan imam, tuan-tuan kena pegang juga pendapat itu yang mengatakan bahawa itu adalah sembahyang bersendirian, yang mana tidak dikira sebagai berjemaah sebab tidak sempat rukuk dengan imam pada rakaat yang terakhir. Itu. Sebahagian ulama mengatakan bahawa pendapat yang pertama itu lebih kuat. Iaitu dia kata sembahyang berjemaah itu sekurang-kurangnya satu rakaat penuh dengan imam. Sebahagian ulama dia kata macam tu. Maknanya kita boleh tambah 2 rakaat dikira qasar. Itu satu pendapat, tuan-tuan sekalian. Baik. Kemudian kita tengok bagaimana para ulama membahaskan tajuk ni. Sebagai contoh, katalah sembahyang maghrib, kita musafir, kan? Kita musafir. Bila kita musafir, bila kita musafir dan kita musafir ni kita sampai waktu maghrib, kita nak sembahyang maghrib, tiba-tiba masa kita sampai tu maghrib habis, kan? Maghrib habis, jemaah tu sembahyang isyak, kita nak sembahyang maghrib, kita nak sembahyang maghrib, yang kawan tu sembahyang isyak. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Baik. Di sisi mazhab Imam Syafi'i dan juga mazhab Hanbali dan juga pendapat-pendapat yang diriwayatkan daripada Tawus, Atta bin Abi Rabah, Al-Auza'i dan sebagainya. Atta ni macam siapa yang biasa ikut kuliah, siapa yang biasa ikut kuliah saya selalu sebut. Atta bin Abi Rabah adalah tokoh tabi'in di Mekah. Tawus
ialah tokoh tabi'in di Yaman. Siapa yang belajar bab manasikul hajj, bab haji, dengan cara yang lebih terperinci, lebih detail, indah, pasti sekali dia akan jumpa nama-nama ni, khususnya nama Atha bin Abi Rabah. Dia antara tokoh tabi'in yang banyak pendapat-pendapat dia dinakalkan, diambil kira, dipetik, dikut oleh para ulama-ulama sekarang ni, Atha bin Abi Rabah dan sebagainya. Dalam masalah kita semayang, kan, semayang, siapa yang pernah pergi umrah, duduk dekat apa, hotel apa, Menara Jam ataupun hotel Hilton lama tu, ataupun apa-apalah hotel yang dekat dengan dataran Masjidil Haram, orang selalu tanya, boleh ke tak boleh semayang di surau tingkat 5 ke tingkat berapa ke hotel tersebut? Kita tak pergi semayang dalam masjid tu, terutamanya masa semayang Jumaat sebagai contoh, ataupun semayang Tarawih, masa orang ramai sangat tu, ataupun kita tak sempat nak turun, kita pun dah uzur apa semua, turun dekat surau tu je, boleh ke tak boleh? Antaranya pendapat dia orang ni, Atha bin Abi Rabah dan sebagainya, yang menceritakan bahawa zaman dulu pun masuk orang ramai, ada yang semayang atas bukit, kan Mekah tu kan dia dikelilingi oleh bukit, ada semayang atas bukit, mana dia tak pergi dekat masjid, pasal apa? Sebab orang ramai. Maka dengan sebab itu fatwa-fatwa contemporary berkaitan dengan surau-surau ataupun musalla yang ada di hotel-hotel tadi membenarkan kita semayang, sah semayang, dan hukumnya ialah sama sebagaimana kita semayang di Masjidil Haram. Boleh, dengan syarat jemaah tu sampai ke hotel kita. Dengan syarat jemaah tu sampai ke hotel kita. Kalau jemaah tak sampai hotel, kita nampak dia punya renggang tu, itu tak boleh. Kita kena pergi masuk ke dalam jemaah. Tapi kebiasaannya kalau siapa-siapa yang pergi umrah, setiap masa semayang memang akan sampai ke kaki, ke hotel tu, kaki lima hotel, dia akan sampai. Jadi bila dia sampai ke kaki lima hotel, kita tengok kanan pun ada orang, kiri pun ada orang kat bawah tu, maka kita semayang tingkat lima ke tingkat berapa tu, maka hukumnya ada sah dan mendapat pahala semayang berjemaah sebagaimana di Masjidil Haram. Walaupun lebih afdal semayang dalam masjid, tetapi tetap dapat pahala semayang berjemaah. Jadi nama-nama Atha bin Abi Rabah, nama Tawus dan sebagainya, ini adalah tokoh-tokoh tabi'in, kan. Baik, apa mereka kata? Dibolehkan terjadinya perbezaan niat dan cara sembahyang antara imam dan makmum. Boleh, dia kata. Boleh. Contoh macam ginilah. Kita nak sembahyang wajib, tapi makmum, tapi imam yang kita nak yang kita nak ikut tu, dia sembahyang sunat. Macam tadilah sembahyang maghrib. Dah habis dah sembahyang, orang pun pakai sembahyang sunat ba'diyah. Kita sampai lambat, kita pun ikut satu orang. Kita sembahyang wajib, sembahyang maghrib. Yang kawan tu sembahyang sunat ba'diyah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Baik. Yang ni dia nak sembahyang maghrib. Macam mana cara dia? Dia nak sembahyang maghrib di masjid yang sedang sembahyang isyak. Macam mana dia nak buat? Maka dia kata makmum berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali dan juga pendapat-pendapat yang diriwayatkan daripada Tawus, daripada Atha bin Abi Rabah dan sebagainya, mereka mengatakan bahawa boleh kita sembahyang maghrib dalam masjid yang jemaah dia sedang mengerjakan sembahyang isyak. Cara dia macam mana? Boleh bergabung tu, boleh sembahyang sekali, iaitu ketika imam bangkit ke rakaat yang keempat, kan? Ada dua pilihan untuk makmum. Macam mana pilihan untuk makmum? Yang pertamanya, makmum yang bermusafir, dia duduk tahiyat akhir sembahyang maghrib dan memperlamakan, memanjangkan, dia prolong duduk dia tadi sehingga imam duduk tahiyat akhir sembahyang isyak, lalu dia salam bersama-sama dengan imam. Faham tak? Kita sembahyang maghrib, kita musafir ni, sampai dalam masjid, tengok-tengok masjid sembahyang isyak, dah masuk dah 8:40, dah komat dah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita kata dia orang dah sembahyang isyak, kita nak sembahyang maghrib, boleh ke tak boleh kita sembahyang dengan imam? Boleh. Ada beberapa cara
mengikut mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, Tawus, Atta bin Abi Rabah dan sebagainya. Cara dia macam mana? Bila Allahu Akbar, imam angkat takbir, makmum hak lain pun angkat takbir semayang isyak, kita angkat takbir juga Allahu Akbar semayang maghrib. Cuma beza tak semayang maghrib dengan semayang isyak? Beza. Sebab kita habis awal. Kita habis awal. Kita 3 rakaat je. Yang jemaah tu 4 rakaat. Jadi cara macam mana? Cara yang pertama ialah bila kita rakaat yang ketiga, kita kena buat apa? Kita rakaat ketiga, kita duduk tahiyat. Macam tahiyat macam biasalah. Rakaat ketiga kan. Yang imam dengan jemaah semua-semua ni bangun untuk menyempurnakan 4 rakaat isyak. Kita duduk tahiyat maghrib, tahiyat akhir maghrib. Kita baca tahiyat sampai habis sambil tunggu dia orang sujud, duduk antara dua sujud dan dia orang tahiyat. Akhirnya sama dengan kita. Nampak tak? Kita 3 rakaat, dia orang 4 rakaat. Bila dia orang sama dengan kita, kita tunggu je. Kita duduk je. Sampai dia orang bagi salam, sampai imam bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka kita pun tamatkan sembahyang. Itu cara yang pertama. Kita sembahyang 3 rakaat, dia orang sembahyang 4 rakaat. Dalam sembahyang yang sama, cuma niat berbeza. Okey. Boleh kan? Baik. Cara yang kedua. Cara yang kedua, makmum sembahyang maghrib dengan imam yang sembahyang isyak. Sampai-sampai dia habis 3 rakaat, dia bagi salam. Dia berpisah dengan imam, dia dah habis dah. Imam dia tak habis lagi, maka imam dia menamatkan sembahyang dia. Faham kan? Dia imam menamatkan sembahyang dia. Kita 3 rakaat, ini cara yang kedua. Kita 3 rakaat, sampai rakaat yang ketiga kita duduk tahiyat akhir, imam bangkit. Kita pun habis baca tahiyat akhir, kita bagi salam. Habis dah sembahyang maghrib kita? Habis. Imam sedang sembahyang rakaat yang keempat. Kita pun bangkit sembahyang isyak dengan imam. Sebab kita jamak kan? Kita jamak, kita bangkit sembahyang isyak dengan imam. Cuma kita nak kena tambah rakaat yang belum cukup. Itu antara pendapat yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i, pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat Tawus, pendapat Atta bin Abi Rabah, Abu Thawr dan sebagainya. Baik, kemudian Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia kata ada 3 pendapat. Ni Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ibn Utsaimin kata apa? Dia kata ada 3 pendapat bila kita nak sembahyang maghrib dengan imam yang sembahyang isyak. Dia kata yang pertamanya, makmum boleh gabungkan sembahyang isyak dengan niat sembahyang maghrib. Ketika imam bangun kepada rakaat yang keempat, maka makmum duduk tahiyat akhir sampai bagi salam, kemudian bangun lagi sekali untuk ikut sembahyang isyak dengan imam. Atau macam pendapat kedua tadilah. Baik, itu yang disebut oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dia kata pendapat yang kedua, makmum ikut sembahyang jemaah dengan niat sembahyang isyak, sehingga dia solat 4 rakaat dengan imam. Habis-habis sembahyang isyak, dia sembahyang maghrib. Dalam keadaan macam ni, dia tidak ada tertib sembahyang. Tuan-tuan tahu kan, kita sembahyang ni wajib tertib. Bila kita sembahyang jemaah, Zuhur dengan Asar, nak sembahyang mana dulu? Zuhur dulu, tak boleh Asar dulu. Dia kena Zuhur dulu, baru Asar. Lepas tu maghrib dengan isyak, wajib maghrib dulu, lepas tu baru isyak. Tapi bila kita terserempak dengan kes macam ni, terserempak dengan kes macam ni, kita sampai kat masjid, imam sembahyang hak sembahyang yang kedua. Imam sembahyang hak sembahyang yang kedua. Kan? Maghrib dengan isyak, imam sembahyang isyak, kita tak sembahyang maghrib lagi. Hukum asalnya wajib tertib, wajib sembahyang maghrib dulu. Maka Syekh Ibn Utsaimin kata ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahawa boleh
kita sembahyang isyak dulu. Sebab mengutamakan solat berjemaah. Besarnya pahala sembahyang jemaah ni, keutamaan sembahyang jemaah ni sampai tahap boleh kita ada hukum lain dalam masalah ini, iaitu sembahyang isyak dulu barulah kita sembahyang maghrib. Sebab kewajipan mengikut imam. Sebab kelebihan mengikut imam, besarnya ikut imam tu. Ini pendapat yang kedua. Akan mengikut Syekh Ibn Husaymin rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang ketiganya, dia sembahyang maghrib secara bersendirian. Dia tak sembahyang berjemaah. Di belakang saf, dia sembahyang sendiri. Ini Syekh Ibn Husaymin kata. Ada satu lagi pendapat yang kata boleh sembahyang maghrib. Dah imam sembahyang isyak, kita nak sembahyang isyak dulu tak boleh. Ini pendapat yang ketiga ni. Sembahyang isyak dulu tak boleh, kena sembahyang maghrib dulu. Maka pendapat yang ketiga ni kata kena sembahyang maghrib dulu. Tapi nak sembahyang maghrib macam mana? Maka pendapat yang ketiga ni kata hendaklah dia sembahyang maghrib asing. Dia sembahyang maghrib asing. Sebab tu tuan-tuan, biasanya kalau kita pergi ke masjid, kalau kita nampak ada orang lain sembahyang terpisah dengan imam, kita sangka baik bahawa dia ini adalah sembahyang orang musafir. Bukan kes politik dua imam dah. Kan? Hak kes politik dua imam lah, itu tak boleh lah. Kan? Ni apa ni sembahyang orang ni? Ni parti apa ni? Ya, tak boleh kata gitu. Kan? Jangan kata parti ke apa. Kita tengok, ni orang luar kot. Dia orang luar, bila kita tak cam dia ni siapa, dia orang luar ni. Ataupun, dia biasa datang masjid kita, cuma dia bukan anak qaryah kita. Sebelum dia sampai ke rumah, dia dah singgah sembahyang tempat kita dulu, boleh. Macam rumah saya tu, dulu qaryah Masjid Abdullah Fahim. Rumah saya tu, dulu qaryah Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas. Sekarang ni dah pecah qaryah Masjid Abdullah Fahim. Yang rumah saya ni di bawah Surau Muttaqin. Jadi Surau Muttaqin ni dia jadi masjid sementara. Jadi saya kalau pergi mana-mana, Kuala Lumpur ke mana-mana musafir, bila saya balik ke rumah, saya singgah sembahyang jamak di Masjid Abdullah Fahim. Walaupun Masjid Abdullah Fahim tu dengan rumah saya tak jauh pun. Sebab apa? Sebab dipisahkan qaryah. Boleh? Kan? Jadi kita sembahyang kat belakang. Orang tengok tu sat jalan ni mesti tak suka dengan imam. Tak, bukan masalah tak suka dengan imam. Kita musafir. Bila kita musafir, pendapat yang ketiga kata boleh sembahyang maghrib kat belakang. Boleh sembahyang maghrib kat belakang. Dia habis sembahyang maghrib, dia ikut imam sembahyang isyak. Itu pendapat yang ketiga yang disebut oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Boleh faham? Boleh lah. Jadi tuan-tuan prefer pendapat yang mana? Kami ikut keadaan ustaz. Ikut keadaan nak senang. Okay. Baik, dia kata apa? Syekh Ibn Utsaimin kata, dia kata, tapi dia kata, walaupun ada tiga pendapat, dia kata, tapi hak dua, hak last tu problem sikit. Syekh Ibn Utsaimin, dia sebut ada tiga pendapat, tapi dia kata tiga pendapat ni, hak dua tu dia problem lah. Dia kata ada problem. Dia kata ada problem. Pendapat, maksudnya Syekh Ibn Utsaimin dia lebih suka pendapat yang pertama. Maksud dia, dia suka pendapat yang pertama. Kita datang sembahyang maghrib, kita sembahyang maghrib dengan imam. Azan dulu ke? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, dia kata tiga pendapat tadi dia lebih suka pendapat yang pertama. Dua pendapat yang akhir tu dia nampak macam bagi dia ada problem, dia tak begitu senang dengan pendapat yang kedua dan pendapat yang ketiga. Sebab apa? Sebab pendapat yang kedua dia kata tak ikut tertib. Semayang isyak dulu dengan imam, habis semayang isyak dengan imam, lepas tu semayang maghrib. Dia tak suka yang tu. Sebab itu tidak ikut tertib waktu semayang. Itu pendapat Syekh Ibn Uthaymin. Pendapat yang ketiga, dia kata dia tak suka, dia tak begitu bersetuju dengan pendapat yang ketiga. Sebab dia kata imam semayang isyak kat depan dengan jemaah. Kita semayang maghrib seorang-seorang dekat belakang. Itu menunjukkan tanda-tanda perpecahan. Tak boleh. Perpecahan, tanda-tanda perpecahan itu tak boleh. Kan? Hatta kalau kita semayang sunat pun kita disuruh berhenti semayang sunat, segerakan semayang sunat dan seumpamanya, supaya semayang fardu tu sekali, kan? Semayang fardu tu sekali, kita tak mahu ada orang duduk semayang asing-asing. Jadi Syekh Ibn Uthaymin kata kalau kita semayang maghrib dulu seorang-seorang kat belakang, tiba-tiba imam dengan jemaah ada kat depan, ini menunjukkan perpecahan. Maka dia kata itu ada masalah. Dia kata maka di sisi imam Syekh Ibn Uthaymin, dia kata pendapat yang pertama yang kami sebutkan itu adalah yang sahih. Bagi dia pendapat yang pertama itu sahih, dia kata. Cuma dia kata mungkin ada orang yang berpendapat bahawa bagi salam sebelum imam bagi salam, itu pun ada masalah juga, kan? Itu pun ada masalah juga. Tapi di sisi Syekh Ibn Uthaymin, dia kata yang tu tak apa. Yang kita sebut tadi ada dua, kan? Satu, kita semayang maghrib tiga rakaat sampai tiga, kita tunggu je imam habis empat rakaat bagi salam sama-sama, kan? Pendapat yang kedua yang kita sebut tadi, yang Syekh Ibn Uthaymin sebut yang pertama, iaitu kita sembahyang sampai tiga rakaat, imam naik cukupkan empat rakaat, kita bagi salam, mana kita berpisah dengan imam pada rakaat yang ketiga. Jadi Syekh Ibn Uthaymin kata yang ni tak apa, sebab makmum berdasarkan sunnah, dia kata memang ada kes-kes tertentu yang mana makmum berpisah dengan imam, yang tu tak jadi masalah, dia kata. Contohnya dia kata semayang khauf, kan? Semayang khauf, imam berjemaah dengan makmum satu rakaat, lepas tu akhirnya makmum tambah rakaat dia sendiri, kan? Benda dia kurang tu. Jadi itu menunjukkan bahawa dalam sunnah memang ada kes yang mana makmum berpisah dengan imam. Maka dengan sebab itu Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, dia mentarjihkan pendapat yang pertama daripada tiga yang disebut tadi, iaitu sembahyang dengan imam, imam sembahyang empat, kita sembahyang tiga, pada rakaat yang ketiga kita bagi salam.
Tapi yang saya sebut mula-mula tadi, pendapat mazhab Syafi'i, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i, Atta' bin Abi Rabah, Tawus dan sebagainya, mengatakan bahawa kita semayang 3 rakaat, lepas tu tunggu imam. Tunggu imam sampai imam duduk tahiyat dengan, bersama-sama dengan kita, dia rakaat keempat, kita rakaat ketiga, imam bagi salam, kita pun bagi salam. Jadi itu pilihan yang ada pada kita apabila kita sembahyang jamak qasar dalam keadaan yang seperti yang kita sebut sebentar tadi. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.